Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihinasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi darin amin. Wa akhtara jama'atun, dan telah memilih oleh satu jama'ah. Para ulama fikih. Min a'immatina, daripada imam-imam kami. Madhab Syafi'i. Jawaza sorfil fitrati ila salasati masakina, akan boleh mengalokasikan zakat fitrah kepada tiga orang miskin. Boleh kepada, dikasihkan kepada tiga orang miskin. Awqairim, atau selain mereka. Minal mustahikin, daripada para mustahik. Mustahik zakat. Walau kana kullu sinfin aw ba'dul asnafi waqta ujubi maksuran fi salah satian fa'akwalla ista'aku fil ula. Walau kana kullu sinfin, dan jikalau ada tiap-tiap bagian, aw ba'dul asnafi, atau sebagian dari bagian-bagian itu, waqtal ujubi, pada waktu wajib zakat, mahsuran, terbatas, fi salasatin, pada tiga, fa'akolla atau kurang, ista'aku, maka mereka berhak akan zakat. Fil ula, pada masalah pertama, yaitu terbatas setiap bagian. Jadi jikalau ada setiap sinif, sinifnya ada semuanya gitu. Atau sebagian sini aja, dari apa, fuqara, miskin, ya, mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya, ada semuanya di mereka, atau sebagian aja pada waktu wajibnya zakat, ya, terbatas pada tiga, masing-masing ada tiga, ista'ukuha fil ula, maka mereka mustahik akan zakat pada masalah pertama, yaitu terbatas setiap sinif. Wa ma yakhussul ma'sulina fi saniyatin min waqti wujubi fala yadurru hulusu ghinan aw mauti ahlihi. Lalu sesuatu yang mengkhususkan, ia akan yang terbatas fi saniyati, pada yang kedua, min waqtil ujubi, pada waktu wajib, fala yadurru, maka tidak kenapa, hudusu ghinan aw mauti ahdihim, terjadinya kaya atau mati salah satu daripada mereka. Jadi apa yang mengkhususkan, ia akan yang terbatas pada yang kedua, masalah kedua. Daripada waktu wajib, maka tidak kenapa terjadi kaya. Setelah dikasih dia kaya,
atau yang mati salah seorang di antara mereka. Mal aqwi baqin li ali, bahkan haknya dia kekal dengan keadaannya. Fa yudfa'u nasibul maiti li warisi. Ya, saking kekalnya maka diberikan bagian mayit kepada ahli warisnya. Dikasih kepada ahli warisnya. Wa in kana huwa muzakki, sekalipun dia orang yang mengeluarkan zakat. Wa la yusyarikuhu qadimun alaihim, dan tidak bersyarikat kepada mereka oleh orang yang baru datang atas mereka. Wa la ghaibun anhum waqtal ujubi, dan juga tidak ya bersyarikat kepada orang yang gaib dari mereka pada waktu wajib, apalagi yang gaib maka enggak ada. Fa in zadu ala salasatin lam yamliku illa bil qismati, maka jika mereka lebih atas tiga tiga orang lebih empat ya, maka lam yamliku, mereka tidak dapat memiliki illa bil qismati, kecuali dengan dibagi aja ya, secukupnya aja lah. Wala yajuzu limalikin naqlu zakati an baladil malik walau ila masafatin qaribatin. Wala yajuzu, dan tidak boleh limalikin, bagi malik ya, bagi pemilik zakat, naqlu zakati, pemilik harta, enggak boleh tuh memindahkan zakat an baladil malik, daripada negeri harta. Ya, nggak boleh bagi pemilik harta memindahkan zakat an baladil mali, daripada harta zakat, takut nanti menimbulkan fitnah. Ini ada orang kaya kok kagak keluar zakat, nggak taunya zakatnya dipindahin. Itu. Jadi orang kaya sedekahnya keluarin zakatnya sama tetangganya, jangan dipindahin, jangan, nggak boleh. Ntar orang-orang miskin yang daerah situ ya susah, dan khawatirnya lagi apa, menimbulkan fitnah. Ini orang kaya doang nggak keluar zakat, perang sana tahun ketemu tahun nggak pernah gue lihat dia ngeluarin zakat. Sama kita-kita enggak taunya dipindahin. Enggak boleh begitu. Jadi memang apa, ini diantaranya apa, tetangga. Kalau masih bisa tetangga, tetangga, jangan orang jauh. Tapi kalau masalah ini wajib tetangga. Ini dikias dengan hal-hal yang lain pun begitu. Kalau masih bisa tetangga, tetangga. Apa aja begitu, kalau masih bisa tetangga, tetangga. Ngapain orang-orang jauh? Kalau masih bisa pribumi gitu ya. Pribumi, kenapa yang jauh-jauh? Itu kalau kita melakukan ini, insya Allah maju tempat kita. Tapi kalau enggak bangga dengan diri sendiri, ya maksudnya ya pribumi, ya tetangga, maka enggak maju-maju. Sama dengan negara, ya, senangnya beli produk-produk luar negeri, produk dalam negeri enggak suka, negaranya enggak maju-maju. Ya. Maka yang kita senang adalah produk anak bangsa dalam negeri,
Baru maju. Iya. Jadi kalau bisa apa? Beli, mau membangun, ya, bangunannya, belinya di dalam negeri, ya, materialnya dalam negeri, tukangnya dalam negeri, proyek dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kaya. Ya. Bikin pabrik apa gitu, pabrik apa, bahannya dari dalam negeri, ya, para pekerjanya dari dalam negeri, kaya. Itulah diantara makna cinta kepada negara. Bisa maju. Kalau memang bisa, apalagi kalau bisa, apalagi bisa, dan insya Allah bisa, apalagi negara bisa insya Allah. Kenapa? Karena banyak, banyak jumlah, ya, penduduknya, orangnya. Masa iya semua bodoh? Nggak mungkin. Dalam ini pun begitu sama, ya, tetangga nunggu dikasih. Wajib, nggak boleh dipindahin zakat. Ya, walau ila masafatin qaribatin, sekalipun kepada jarak yang dekat, nggak boleh. Sekalipun jaraknya dekat, nggak boleh. Sekalipun jaraknya dekat. Wala tujziu, dan tidak jadi. Tidak jadi zakat yang dipindahkan. Jadi zakatnya dipindahin itu enggak jadi keluarin zakat. Berarti kalau enggak jadi harus apa? Harus diganti. Wala daf'ul qimati fi ghairi mali tijarati, dan tidak boleh memberikan harga pada selain harta dagangan. Enggak boleh memberikan itu harganya pada selain harta dagangan. Dagangan itu harganya. Ya. Nah, kalau zakat kambing, ya harus kambingnya gitu ya, sapi sapinya. Kalau unta masih kecil, ya nanti kambing. Udah masih sedikit kambing, udah banyak baru unta, anak unta. Wala dafu ainihi, dan tidak boleh memberikan ainnya, ain harta dagangan, ya, padanya. Nggak boleh, ya. Tidak boleh memberikan, ya, ainnya pada harta dagangan daripada zakat, dan tidak jadi. Jadi kalau dagangan mesti harganya, dan kalau dagangan mesti ini keluarin zakat adalah harganya. Kalau kambing dan yang lainnya, kambingnya. Wanukila an ibni Umar wa ibni Abbas wa Uzaifah radhiyallahu anhum jawazu sarfi zakati ila sinfin wa'idin. Wanukila, dan telah dikutip, nukil an ibni Umar wa ibni Umar wa ibni Abbas wa Uzaifah dan Uzaifah radhiyallahu anhum jawazu, akan boleh sarfi zakati, mengalokasikan zakat, memberikan zakat, ila sinfin wa'idin, kepada satu bagian aja. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan dengannya berkata oleh Abu Hanifah. Jadi satu bagian aja kita kasih semua, satu orang semuanya kita kasih dia. Boleh.
Adapun nanti dia mau bagi-bagi lagi itu terserah dia. Anda kata dia makan, boleh. Kita kasihkan kepada satu orang. Karena kan kita bingung nih, ya, bingung nih, yang mana nih yang mustahik zakat? Kasih satu orang aja. Ini kalau kita ngasihin sendiri enak, nggak ketahuan. Kalau jadi panitia ngasihin, dia jadi kasih yang lain kagak, marah nggak? Marah. Kenapa? Ketahuan. Wa yajuzu, dan boleh indahu di sisinya menurutnya Abu Hanifah makruh zakati ma'al karahati, memindahkan zakat serta makruh ya, tapi makruh. Jadi menurut Imam Abu Hanifah boleh pindahkan zakat. Mazhab kita Syafi'i enggak boleh pindahin zakat. Ya, zakat mesti di tempat sahibul mal yang mempunyai harta. Wadaf'u qimati dan memberikan harganya boleh. Wa aini mali tijarati, dan zat harta dagangan. Ya, menurut Imam Abu Hanifah. Jadi harta dagangannya. Ya, dagang apa dia umpama? Dagang ayam, ayam yang keluarin. Iya, boleh setelah dia. Jadi mau boleh kimahnya, harganya boleh juga. Ya, zatnya itu, hewannya, umpama hewan. Kalau mazhab kita enggak boleh. Ya, ada perinciannya. Kalau kambing dan sejenisnya dan yang lainnya, sapi, unta, maka mesti pakai binatang juga. Nah, kecuali dagangan. Kalau dagangan ya, kalau dagangan mesti pakai himahnya, harganya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.